Salam ternak pemirsa. Oke, kali ini Bang J akan menjawab pertanyaan dari netizen atau subscriber ya, yang menanyakan bagaimana cara membedakan kambing bunting dan kambing major ya. Oke, sebelum kita ke membahas dari keduanya, kita mulai dari pembahasan tentang kambing bunting dulu kawan ya. Jadi seperti di video sebelumnya, Bang J sudah banyak membahas tentang masalah kambing bunting ya. Cirinya itu biasanya yang mudah dilihat perutnya membesar ya. Nah seperti ini karena memang sudah bunting 3 bulan, ini sudah kelihatan membesar kawannya. Yang sebelah sini ini perut sebelah kiri. Sementara yang sebelah sini ini perutnya yang sebelah kanan. Makannya kalau kita lihat kambing bunting itu lahap ya. Fisiknya sudah ada perubahan. Kambing susunya juga ada perubahan kawan, kalau kambing bunting ya. Terutama biasanya akan bisa dilihat itu kalau sudah kebuntingan lebih dari 3 bulan. Itu sudah di bagian ambing susu itu sudah kelihatan. Nah, untuk membedakan dengan kambing major itu, kalau kambing major kawan, nah kalau kambingnya kambing major biasanya gemuknya tidak seperti ini karena bunting saja, jadi perutnya besar kanan kiri. Tapi kalau major itu biasanya kulitnya tebal ya, tulang-tulangnya tidak ada yang kelihatan, bagian dada kambing membesar ya. Nah kalau ini kan perutnya masih ada cekungan ini enggak. Kalian seperti ini, menurut pengalaman belantik kambing, tidak mungkin major karena tidak ada kambing kurus major kalah menurut belantik ya. Jadi gemuknya itu full kalau kambing major. Nah biasanya belantik juga untuk membedakan bahwa ini kambing bunting atau major, biasanya juga dilihat di bagian sini kawan ya. Nah, dilihat di bagian ambing susu ini ya. Ambing susu ini kawan. Nah, kalau major biasanya ini ambingnya itu tidak membesar seperti itu. Nah ini karena tidak major jadi ambingnya membesar, atau tandonnya itu tidak membesar dan putingnya juga kempes. Nah ini kempes tetapi di bagian di bagian ambingnya membesar, jadi ini tidak major. Kalau major sekali lagi, ambingnya itu, bagian susunya itu atau tandon susunya, dia agak nempel ke atas ya, agak nempel ke kulit ke atas ya. Jadi mungkin itu dulu ya, sekilas info dari Bang J tentang cara membedakan kambing major ya. Nah kebetulan Bang J, di kandang Bang J belum ada kambing major, sehingga Bang J tidak bisa menjelaskan detail kawan ya. Kalau ke pasar biasanya Bang J sering ketemu kambing major, itu pun menurut para belantik ya, tidak bisa dipastikan major atau tidaknya. Cuman cirinya biasanya major itu gemuknya maksimal kawan. Kalau ini gemuknya tidak maksimal ya, masih kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya itu kelihatan ya. Oke, ini dulu dari